So for this video, aku tak ada idea, tapi aku kena buat video juga sebab yalah, kita nak kena update kan. Kalau lambat sangat post video, orang akan start unsubscribe kita. Aku okay, passing first, aku nak shout out dekat dua channel. Itu channel aku rasa bagus lah, dia mampu potong aku punya subscriber. Seorang lah, satu lagi YouTuber, dia still masih nak naik dan dia masih nak, apa orang kata, dia dah start grow, dah start grow it up. Yang lagi satu tu, aku kenal, aku tahu dia punya YouTube channel, dia punya subscriber dia 1.6 something K, and now subscriber dia is 1.92K subscribers I guess. And yang 1.9K tu, YouTube channel dia, nama dia Huzaif Taufik, kalau tak silap aku. Okay, yang kedua pula, yang satu dia pula subscriber dia lebih kurang 1.2 I guess. So rasa dia lebih kurang lah subscriber dia. Eh, nama YouTube channel dia Alif Irfan. Ah, okay, so sekarang aku memang tak ada idea aku, tapi aku nak cakap, okay, aku nak buat storytelling lah aku rasa. So guys, ini adalah pengalaman aku semasa meniaga expo. Story adalah pasal isu kebangkitan, isu orang mengamuk pasal expo kan. Peniaga-peniaga kecil lah, kena tutup, kena gulitika lah sebab umum PKP terlalu lambat kan orang kata kan. So nak tak nak diorang terpaksa, diorang terpaksa tu juga tutup. Tiap bulan aku akan hidupkan kipas, panas gila. Minta maaf lah kalau lighting ni tak memuaskan. Ring light aku rosak, banyak barang-barang aku dah rosak, equipment aku, shooting aku dah rosak. Kalau korang tahu, speaker, microphone aku dah rosak, lighting aku banyak dah rosak. So itu menyebabkan aku dah tak bersemangat nak buat video, tapi aku terpaksa juga buat video. Okay, kisah kita, let's continue dengan cerita kita. Okay, cerita ni terjadi pada tahun 2014 tak pun 13. Sangat memenatkan. Aku pergi berniaga expo di Sungai Besar, stadium Sungai Besar, Sungai Besar stadium, mini stadium lah orang kata. Dan selama 10 hari tambah sehari, 11 hari, 11 days, without, tanpa rehat lah orang kata. Memang kita barai gila-gila lah. First day hari Jumaat, hari Jumaat petang pukul 11, eh tak, pukul 5 lebih aku dah keluar daripada rumah nenek aku. Macam biasa, tak ada macam biasa, kita orang, aku dengan abah aku, kita orang pergi ke Sabah Bernam and pick up lah essential things, which is equipment for niaga lah, untuk niaga. Like kita ada khemah, kanopi dan macam-macam. So kita bawa ke stadium, Sungai Besar stadium. Then kita pasang dalam pukul 1, pukul 2 pagi settle. Then kita balik, dan kita pergi ke supermarket. Aku tak ingat kita pergi supermarket mana, tapi kita belilah kelengkapan untuk masak semua kan. Itu pun sikit je. Dan keesokan harinya beli juga. Dan esoknya start hari pertama yang penat. Macam biasa kita buka kita punya barang-barang niaga semua kan, dan orang pun start datang berkerumun. Itu nama dia, yang seingat aku lah, itu untuk Palestine tak silap aku, Palestine punya orang kata carnival lah. Dan duit tu orang kata, contoh kan, 10,000 orang dah melabur bagi bayar dekat majlis daerah. And then maybe boleh jadilah 50% daripada keuntungan from that 10,000 ringgit, diorang sumbangkan dekat Palestine punya NGO untuk bantu orang-orang dekat Palestine. So aku bangkitkan balik cerita ni sebab benda sekarang kita tengah hype dengan isu Palestine versus Israel, Zionis tu semua. Aku tak nak sentuh dulu. Tapi yang aku nak sentuh sekarang ni, aku nak cakap yang kita sebagai seorang Islam kena lah ambil tahu. Even though kita takut dengan peperangan, tapi kita kena ambil tahu juga. Kita doakan ke, if
kita tak mampu, we can afford to donate from just our money, kita tak mampu, tapi kita mampu menyumbangkan doa. Kita mampu menyumbangkan doa dan macam-macam lagi. Dan okay, back to the story. Peniaga dan ada stage buka di situ kan, dan kita ada macam-macam aktiviti lah. Ada kat situ ada fun fair, macam-macam, ada kereta, orang kata kereta langgar tu, ada super lupa, ada karaoke dan macam-macam lagi. And then start hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, tak ada apa-apa, macam biasa, just daily essential things that we do every day when the carnival tu, sepanjang during the period of carnival tu sampai day 6 ada something was happen. Before the day 6 5 4 3 2 1 tu semua, aku, abah aku, aunty aku dan juga nenek aku, I guess ada lagi, lagi seorang tu, aku tak ingat nama dia, 5 orang. Kita orang yang kendali ke semua, kita orang yang buat semualah. And then start daripada hari yang ke-6 kita start, mama aku datang tolong. Sebab ayalah mama aku datang tolong. Sebab kalau korang nak tahu, keuntungan berniaga ke expo ni memang tak boleh dijangkakan. Memang untung gila lah. Kadang satu hari RM3,000, satu hari RM3,000, RM2,000, RM3,000, tak pernah lari daripada jumlah tu. So kita memerlukan lagi pekerja. Mama aku datang tolong. Hari ke-6 cak masak macam biasa untuk customer. Then pada malam maghrib pukul 7 lebih, aku dengan abah aku tengah settlekan, adalah something tengah settlekan. Mama aku menjaga seorang, abah aku, auntie aku ada urusan pergi pick up lagi barang untuk kita bawa lagi ke, you know, pergi dekat tempat niaga tu. Aku, mama aku dengan pekerja lagi seorang. Mama aku yang masak. Basically mama aku yang masak. Aku jadi waiter je, aku tukar hantar semua kan. And then something was happened. Mama aku disengat dengan tembuan lah, lebih kurang lah, dekat tangan ke mana, tangan kanan kalau tak silap aku. Nasib baik time tu kita ada lagi klinik satu Malaysia, tak ada jauh sangat daripada hospital, tak pun klinik yang lain. So kita pergi klinik satu Malaysia tu, aku tak boleh nak jaga sebab, you know, tangan dia sakit. Dan kita go through hari ke 7 aku kena masuk singing competition dekat situ. Aku kena bayar fee sebanyak RM5, tak silap aku. Dan aku nyanyi, aku dapat nombor 5, tak silap aku. Aku ada sijil. Ya, aku ada sijil ya. Dan ini je storytelling aku nak cerita, tak ada pengajaran ke apa, cuma aku nak share cerita dengan korang. Pengalaman tu memang sangat best lah, seronok lah. Selama 11 hari kita tak cukup rehat. Kita tak cukup rehat. Kita, you know, ya, yeah, kita tak cukup rehat, tak cukup tidur. Hari-hari tutup pukul 2. Hari-hari tutup pukul 2. Bila je nak tidur? Tutup pukul 2 tu bukan tutup terus. Kita nak kadang-kadang malam kita pukul 3, pukul 4 kadang-kadang. Dan tidur lepas subuh, dah kena bangun, dah kena pergi beli barang lagi. Kena pergi beli barang lagi. Dan sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. Memang orang kata bawah mata ni hitam gila lah balik tu. Tapi it was the best experience that I have ever had lah. Guys, that's all. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Support aku untuk aku dapat 2K. Dan dekat lah, sekarang dah 1.72K. Sikit je, kita dapat 2K. Then kita lebih bersemangat. Korang jangan tanya mana kru-kru aku yang lain, nanti aku cerita dekat next video. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. I'm Nenek, and escape the hospital. Bye-bye.